wadah. Ada apa aja sih kira-kira isinya? Kalau ini adalah guys, aku ingetin buat kalian, jangan lupa langsung aja order pesen ini keko. Ada ini ketan pedasnya, tunda pedas sama ketan yang original. Nah, itu juga ada donat jadul dari Dapur Cantik by Kak Zarina Mokta. Rekomendasi banget. Keseruannya seperti apa? Ikutin aja yuk. Halo. Ini kakaknya. Hai guys. Hai. Bodoh amat. Karena dari luar aja kita penasaran banget nih. Nah, jadi Adel. Balik lagi. Aku. Bu, bawa pulang ya Bu ya. Terima kasih Bu. Permisi. Bu, maaf ya Bu. Perjalanan kenyan keko deh. Sumpah. Tuh, jangan lupa ikutin kita terus, like, comment, subscribe. Bye-bye lu. See you, bye. Bye. Dapur Cantik by Zainab Mohdan. Ada apa aja sih kira-kira isinya? Ini adalah makanan legendaris. Masih inget gak nih? Lupa. Emang apa ini? Ini tuh ketan serundeng, Mas. Ketan? Iya, ketan serundeng tuh. Ini ketan kuningnya dan ada bumbu serundengnya. Kita dikirimin dua varian, yang original dan juga yang pedes. Oke, baik. Ya udah. Terus itu apa? Oh, ini. Nah, kalau ini tuh kayaknya donat dari gambarnya. Coba dibuka dulu, siapa tahu surprise. Satu, dua. Tara, apa ini? Wah, donat loh. Ini juga donat jadul ya. Oh, ini donat jadul. Iya. Kalau donat-donat sekarang kan lebih banyak yang pakai glaze segala macam. Kalau ini benar-benar authentic banget, karena kan donat jadul kan lebih ke gula halus, keju sama coklat. Yaudah, yuk kita cobain. Mas, kan ini ada yang ori dan ada yang pedas. Kamu aku potongin yang pedas ya. Yaudah, aku yang pedas-pedas. Tapi aku pengen ini kita makannya yang pedas kita kasih dulu. Baru apa deh guys? Tahu nggak sih ini tuh ya, udah banyak banget di order sama artis-artis papan atas. Oh iya? Iya. Yang benar dong. Ini ukurannya gede banget ya? Iya. Ini kamu cobain ya? Aku cobain yang ini ya. Aku mau yang original. Ini apa deh aku? Ya. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tekstur ketannya lembut. Terus ini bonnya. Bonnya itu dari apa ini? Serundeng. Serundeng. Oh, ini serundeng. Iya. Nih, guys, enak banget nih. Dagingnya, taburan serundengnya itu gak pelit. Jadi kalau misal, biasanya kan kita kalau makan ketannya doang kan suka ini tinggal ketannya doang, cocolannya habis. Biasanya kalau di hajat-hajatan suka ada tuh. Apalagi kalau Betawi punya, geng. Betawi punya itu biasanya sering banget nih kalau di hajatan yang namanya ketan serundeng beginian. Okay. Tapi kadang aku suka kehabisan sama cucolan, tapi kalau cucolannya mantep. Ini pedas, manis, terus ketannya lembut, ngeblend jadi satu. Enak, aku enggak aku lagi. Enak banget.
Buat kalian jangan lupa langsung aja kepo di Instagramnya di apa? Dapur Cantik by Zainab Muhdar. @ZainabMuhdar. Jadi ini Instagram personal ya. Ada langsung ke beliau. Tempatnya enak banget. Selain menu-menu ini juga masih banyak yang lainnya. Ada bulu tape. Oh. Pokoknya kalian tuh harus kepoin lagi. Berarti kalian makanan jadul ya? Iya. Nah. Aku mau donatnya. Mana? Aku mau yang apa ya? Kamu yang coklat sih? Aku yang ini ya. Ani. Udah belakang. Enggak. Enggak rela bagi-bagi. Baik. Tinggal dikit sayang, habisin dong, aku aja udah habis. Lalu ini ngomong naruh di depan aku, ntar aku bawa pulang. Nih, bener-bener ya, ini tuh donat jadul. Jadi tuh bener-bener yang donatnya itu, mesesnya itu nempel banget gitu loh. Biasanya kan cuma kayak gimana sih, cuma gitu. Ini nih bener-bener kayak krim putih, terus yang mesesnya itu dipadetin gitu loh. Iya, dan ini donatnya gak bolong tuh nanti teksturnya. Tuh, rapi banget tuh, lembut. Enak banget mas, lembut. Iya, lembut. Ini seharusnya cocok ya, tapi harusnya di lamaan jadi ditabur aja makan. Enggak bolong, jadi kayak donat bomboloni yang lagi kekinian sekarang kan. Tapi kalau bomboloni itu kan dia tuh diisi kan, diisi filling di dalamnya. Cuma kalau misalnya ini tuh ya karena donat jadul jadi taburan di depan gitu kan. Ini tekstur donatnya lembut banget. Terus adonan tuh enak banget. Beda banget kan? Donatnya itu benar-benar fluffy banget ya. Benar-benar apa? Teksturnya enak. Ini lebih ke donat goreng ya? Aku like. Kalau aku lihat ini kayak donat goreng itu di aduh sampai beli. Asli. Kabarnya mau. Pokoknya langsung aja. Kita kasih deh. Langsung aja order di Instagramnya Kak Jayana Muhdar. Langsung. Oh, infonya begini. Gimana tuh? Untuk area Bogor, ini tuh PO itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Oke. Sedangkan area Jakarta open order di hari Selasa dan Jumat. Dropshippernya itu di daerah Cawang. Jadi buat teman-teman yang pengen banget ngerasain apa yang kita makan saat ini benar-benar aji, kita nggak bohong ya, serius. Kalian langsung aja kepoin Instagramnya deh. Amplat, donatnya edil banget. Terus ini pertanyaan sekali lagi, pertanyaan tuh lembut, terus ngeblend sama pedas manisnya apa? Ini namanya abon apa? Sundeng. Sundeng. Nih, enggaknya. Aku like. Nah, buat teman-teman sekali lagi yang punya usaha dan mau usaha dipromoin, itu bisa langsung DM ke Instagramnya DTM Official, DTM Studio, atau Ade Lamput, atau Diki Ajung. Nah, terus buat teman-teman yang penasaran banget sama rasanya dari makanan Dapur Cantik ini, langsung aja order ke Instagramnya di sini. Itu ada Instagramnya Kak Zainab Muhdar. Ada juga nomor WhatsApp-nya, nanti ada di deskripsi. Pokoknya kalian wajib order, wajib cobain menu-menu yang kita makan ini. Dan ini tuh cocok banget kalau buat acara-acara keluarga gitu loh. Setuju banget. Pasti kalian pada kangen deh. Ini mini mana? Mini mana bangsa? Buat acara keluarga, buat makan di rumah pun juga nyetok juga enak kok. Iya. Buat apa? Buat bagi-bagi keluarga lagi pada PPKM ini, susah keluar kan. Bisa. Pokoknya rekomendasi banget ya. Endul, like. Oke, yaudah kita mau ngabisin dulu ya guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel di TV Studio. After all this time.
sebenarnya kita mau ngabisin ini semua, tapi kayaknya sayang deh kalau sekali habis ya. Mending buat nanti. Bisa-bisanya dia minum. Ya udah, sekali lagi guys, aku ingetin buat kalian, jangan lupa langsung aja order pesen ini Peko. Ada ini ketan pedasnya, Sunda pedas sama ketan yang original. Itu juga ada donat jadul dari Dapur Cantik by Kak Zarina Muhdas. Rekomendasi banget. Ya kangen masa-masa dulu makan-makan pengian, ya sekarang udah mulai langka, langsung aja cus di order. Oke guys, kita mau simpan ini dulu buat stok ya. Buat stok. Karena nggak mungkin kita habisin kan. Kita kan lebih enak ini buat kayak sambil nonton, sambil ngobrol-ngobrol, nanti kita Ya udah, sekali lagi aku ingetin buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe channel di DTM Studio. Jangan lupa juga yang punya usaha langsung aja DM kita di DTM Studio, DTM Official, IG Adela93 dan juga Diki Aju. Jangan lupa di follow itu semua dan di follow juga Instagramnya Kak Zaina Muhtar dan order langsung ini. Ya, oke. Ya udah. Kita juga pengen ngabisin sih sebenarnya. Kalau dia kan udah kesulitan, kalau aku juga mau ngabisin, tapi kalau on cam gue takut gitu ketahuan kalau gue makannya banyak. Ya udah deh, kita pamit dulu ya guys ya. Thank you for watching. Bye.